Berikut ini ada pertanyaan dari salah satu teman kita di Jawa Timur, di kota Surabaya tepatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah ada dalil yang membolehkan mengirim Al-Fatihah pada jemaah yang telah meninggal dunia saat sebelum azan waktu sholat Jumat? Dan apakah hukumnya barakallahu fiik, wafikum barakallah, sejauh yang saya ketahui tidak disebutkan dalilnya yang membolehkan mengirim Al-Fatihah pada jemaah yang telah meninggal dunia. Sebetulnya pertanyaan ini agak aneh ya, karena mengirim Al-Fatihah kan salah satu bentuk ibadah. Kalau ibadah itu konsepnya bukan dibolehkan ataukah tidak dibolehkan, namun diperintahkan atau tidak diperintahkan. Lain dengan muamalah. Muamalah itu pada dasarnya boleh. Jadi kalau tidak dilarang, kembali ke hukum asal, boleh. Sedangkan ibadah itu pada dasarnya tidak boleh dilakukan dengan cara-cara sendiri kita, kreasi kita pribadi. Harus nunggu perintah. Jadi harusnya pertanyaannya, adakah dalil yang memerintahkan atau menganjurkan membaca, mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal pada hari Jumat? Harusnya seperti itu pertanyaannya ya. Dan sekali lagi jawabannya tidak ada. Allahu a'lam.